6 kelurahan kena semua kan? Yang terparah di tangan sama di tanggal 19. Nah, ini mulainya dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Kemudian nanti kejadiannya 2 kali dalam 1 hari, itu dini hari biasanya itu rentang jam 1 sampai jam 4, sama siang hari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Sudah medan juga pesisir, Pak. Gimana? Ada lokasi kita? Ada, tinggal di zoom aja, zoom in. Ya, jadi ini sampai Belawan juga kelihatan. Nah, ini kan? Ini Medan. Ini Medan. Ini sisi Belawan di sekitar sini. Siang hari ini kosong awannya, jadi potensi hujannya kecil. Perkiraannya berawan hari ini. Yeah. Ini panas hari ini, jadi nggak ada potensi hujan. Jadi potensi paling tinggi hari ini berawan tebal. Untuk perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan untuk di pesisir kita ini di Sumatera Utara, umumnya cuacanya akan panas dan kering. Ini karena pengaruh kita akan memasuki masa pancaroba. Jadi untuk siang hari kita akan panas, kering gitu. Nanti malamnya kita kemungkinan ada terjadi mungkin hujan-hujan lokal. Untuk masalah banjirop di pesisir itu akan terjadi banjirop pesisir, terutama saya melaporkan di wilayah Pelabuhan Belawan itu terjadi pada tanggal 19 hingga 25. Itu akan terjadi pada malam hari, maksimum di malam hari, dan di siang pada jam 2 atau 3 siang. Ketinggiannya dari 23 hingga 26 meter dari surut terendah. Yang daerah yang makin paling berdampak untuk di wilayah Kecamatan Belawan itu di Kelurahan Bagandeli dan Kelurahan Belawan Bahagia. Mungkin karena sifat air itu mencari wilayah rendah, mungkin itulah menyebabkan dua kelurahan itu. Dan satu lagi Kelurahan Belawan Secanang, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. 3 berarti, Pak? Iya. Untuk himbauan ke masyarakat apa, Pak? Untuk himbauan ya bersiap-siap atau mempersiapkan, karena kan rob ini sering terjadi, jadi bersiap-siap mempersiapkan diri akan tidak terhadap datangnya banjir rob, dan selalu update informasi dari BMKG mengenai banjir rob melalui media sosial kami, dan juga mungkin dari pihak-pihak lurah atau camat yang sudah kami informasikan juga. Mungkin itu. Oh,